Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini saya akan mereview es krim Lego Wings. Kira-kira ada apa saja ya di dalam box freezer ini? Mari kita lihat dan kita review satu persatu es krim Lego Wings. Nah, ini adalah harga-harganya ya, teman-teman. Mulai dari Rp 1.000 sampai Rp 5.000. Nah, ini adalah contoh-contoh daripada es krim Glico Wings. Kita lihat satu persatu isi daripada freezer ini. Nah, ini yang pertama, ini J-Con. Nah, ini harganya Rp 5.000. Jikon yang besar ini, yang kecil Rp 3.000, yang warnanya merah itu loh bungkusnya. Nah, ini haku seperti kayak di Jepang ya teman-teman. Ini Rp 5.000. Nah, ini Frostbite Boba, ini harganya 4.000. Ini juga 4.000. Ini pakai sendok kayu. Nikmat sekali ya, teman-teman. Ini selanjutnya Frostbite, ini harganya Rp4.000. Ini juga sangat enak sekali, teman-teman. Nah, selanjutnya di sisi yang sebelah kiri ini namanya adalah Jikon yang kecil, harganya Rp3.000. tadi yang besar Rp5.000. ini juga sangat enak. Ini waku-waku juga sangat nikmat sekali ya teman-teman. Banyak sekali waku-waku di sini macamnya, ini tinggal memilih saja sesuai selera. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah produk es krim Frostbite. Nah, ini harganya 5.000-an saja ya, teman-teman. Ini sangat enak sekali ya jika dikonsumsi, diminum atau dimakan. Sangat enak sekali. Ini waku-waku 2.000-an. Ini juga 2.000-an. Bagi teman-teman yang pengen mencicipi, silahkan hadir saja di Vima Rizky, toko yang ada di Jalan Klut Kecamatan Krek, Desa Margomulyo. Tadi harganya Rp3.000 dan ini waku-waku 1.000-an saja ya teman-teman. Ini murah sekali ya, cuma 1.000-an saja. Bisa teman-teman coba di toko Vima Rizky sebelah Pondok Pesantren Al Hikmah Margomulyo. Nah, teman-teman, ini adalah tadi Frostbite ya, ini es krim yang memakai sendok. Nah, teman-teman, cukup sekian ya review es krim kali ini, semoga bermanfaat dan silahkan mencoba es krim yang satu ini, yaitu es krim Glico Wings yang ada di Jalan Kelut, Desa Margomulyo, Dusun Krek, RT1 RW1, tepatnya di Desa Margomulyo, Kecamatan Krek, samping Pondok Pesantren Al Hikmah atau di depannya Praktek Dokter Solahuddin atau Dokter Udin, tepat di timur jembatan ya teman-teman. Silahkan, bagi teman-teman silahkan mencoba es krim Glico Wing ini. Semoga bermanfaat informasi kali ini. Cukup sekian reviewnya, nanti kita akan mencoba ya mengkonsumsi satu persatu ya es krim ini di video yang akan datang atau video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya teman-teman, untuk lokasinya ya tepat di timur jembatan ya, jadi tokonya itu menghadap ke arah selatan, ada namanya Vima Rizky. Oke teman-teman, jangan lupa ya ke toko Vima Rizky untuk mencoba merasakan bagaimana nikmat dan lezatnya es krim Glico Wing dengan berbagai macam produk-produknya.